Halo semuanya, buat kalian semua yang lagi nyari jasa top up Soulen termurah dan terpercaya, kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya. Di sana top up Soulen yang murah, $1 itu cuma 13.000, menurut gue itu udah murah banget. Dibanding kalian beli pakai pulsa mahal kena pajak, mendingan kalian bisa langsung aja top up di sini ya cuy. Misalnya ada nanya, bang ini terpercaya gak sih? Ini worth it gak sih? Aman gak sih top up di sini? Nah ini ada beberapa testimoni dari para sultan-sultan Soulen yang udah sering banget top up di sini. Salah satunya gua sendiri pun udah sering banget top up di sini ya. Nah, kalian udah lihat kan testimoninya? Jadi tunggu apa lagi? Top up Soulen reloaded termurah dan terpercaya hanya di Nurholis Diamond Score. Bagi kalian para player newbie player atau player yang baru main, jika ingin mengetahui informasi tentang Soulen, kalian bisa langsung aja gabung di grup WhatsApp Soulen yang ada di link deskripsi juga. Di sana kalian akan diberitahu informasi seputar Soulen yang pastinya bakalan ngebantu banget buat kalian para newbie atau para player yang baru main Soulen. Jadi kalian langsung aja join grup Soulen Indonesia yang ada di link deskripsi ya. Terima kasih. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Raffi Rizaldi. Di video kali ini gue bakal bermain game Soulen Reloaded lagi seperti biasa, seperti video gue sebelumnya. Oke, kembali lagi bersama saya di game Soulen. Kali ini, seperti janji gue kemarin, gue bakalan nge-review hero Divine King Ningrongrong. Tapi sebelum di-review, gue pengen coba gacha-gacha dulu nih. Siapa tahu nih, takutnya apes ya kan. Jadi gue pengen coba gacha dulu, semoga aja bisa dapet nih. Gue udah sediain 50 token buat gacha SP Divine King Ningrongrong. Semoga aja hoki ya, 150 kali. Jadi langsung aja, sebelum kita review ya, 10 times. Langsung gacha. Semoga oke, ya Allah. Bismillah. Das. Wah gila, dapat 2 doang. Bayangin guys. Wah 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 wah, bau 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 bau. Waduh 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 waduh, parah sih ini. Kalau nggak dapat parah sih. Wah. Wah. Kok gini? Kok gini nih? Bau, kok bau, kok bau. Bentar ya. Gue mulai panik nih. Kalau nggak dapat parah banget. Gua ini dulu ya, pemanasan dulu, pemanasan. Ini parah banget sih rednya ya. Dapat berapa nih gua? 20 ya. Aduh. Ini gacha terakhir, kalau nggak dapat parah sih. Gua sama sekali nggak dapat, cuy. 50. Gila, developernya bikin gua deg-degan banget ya. Pas banget 50. Jadi buat kalian yang mau dapetin SP Nirongrong ini, kalian langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi, oke? Gua pengen review dulu biar kalian tahu skill-skillnya kayak gimana sih gitu kan. Jadi langsung aja. Gua udah ada 173 SP Nirongrong. Langsung kita summon saja. Anjay. Gua SS dulu ya. Jadi SP Nirongrong keren ya. Aduh, kepencet. Gue lupa SS di situ ya. Tapi nggak apa-apa, langsung aja kita aktifkan dulu di sini. Aktifkan. Sip. Oke, dapat tambahan handbook. Lumayan. Oke, udah aktif ya. Sekarang gue pengen claim dulu di sini ada souring merah. Gue hari ini udah panen ya, panen souring merah banyak banget. Parah sih. Langsung gue pengen regenerate, udah pasti gue regenerate Oscar ya, udah pasti nih. Nanti gue pakai lagi. Oke, BP-nya nurun jauh ya. Kita summon dulu ya. Nanti Oscar bakal gue pakai di support. Udah pasti dong. Nanti buat final meta lineup-nya kemungkinan besok gue bakal bahasnya ya. Jadi kalian stay tune aja. Di sini gue mau pasangin dulu soul ring-nya. Oke, aktif semua ya. Masih ring yang hitam. Udah pasti gue mau pakai ring merah. Karena gue banyak banget di tas ring merah. Ini langsung aja gue unclick ya. Ini proses build-nya nih. Yang mau tahu langsung aja simak dari awal sampai akhir. Gue pakai apa aja ya kan. Buat awakening-nya juga nih kayaknya PR juga sih ya. Awakening-nya gue gak punya cuy. Kita regenerate dulu nanti ya. Divine King Ningrongrong. Terus buat Hidden Weapon-nya gue pakai yang punya Oscar. Karena yang punya dia gak dipakai. Tapi kayaknya sih kalau dari efek ya, ini kan dia lebih ke buff. Buff-nya itu ngasih damage ya. Kayaknya gue pakai punyanya si ini deh, Yeling Ling. Ini deh ya, gue pakai instrumen aja. Gue pakai instrumen, ini gue ganti dulu. Oke, sudah selesai persiapannya, tinggal kita balik lagi. Mana? Oh ini ya, keren ya. Sumpah keren banget backgroundnya. Dan ini looknya tuh enak banget dilihat ya. Ini rongrongnya, bagus banget cuy. Kacau sih. Ini deh ya, Jinyu, pakai Jinyu.
Ginyu ini pakai tadi Cosmo Protector. Punya Nirongrong juga kan. Terus awakannya kita naikin aja. Loh. Cuman bisa sampai ini ya. Oh, cuman bisa sampai Moon 1 ya? Oh, kurang spirit avatarnya. Bentar ya. Masih kurang cuy. Oh, ini kurang 3 ya. Kurang 4 Spirit Avatar Advancement Stone. Physical Magic Damage Reduction. Lihat skill bawahnya, reduce physical damage. Oh, ini deh ya. Oke, sip. Terus kita pakai Soulbone-nya dulu dong. Jangan lupa ya, kita pakaikan Soulbone dulu nih. Ini kebetulan banget sih. Gue kurang 2 lagi Soulbone SP. Oke, Extended Bone kita pakai. Extended Bone. BP-nya bisa sampai berapa BP-nya ya? Ini Immortal Herb kita pakai yang SSS. Kita khususkan buat Nirongrong. Oke, apalagi nih? Oh, Awakening ya. Awakening Weapon juga nih. Weapon juga harus gua pasang nih Awakening ya. Udah nambah BP-nya tuh. 114 BN. Nice banget, cuy. Nice, nice. Dissolve Awakening dulu ya gua ya. Dissolve Awakening. Sebentar. Oh iya benar-benar di Soul Awakening. Takut salah gue. Salah. Ini ya, kita ambil aja semua di sini. Kebanyakan sih. Terus gue pengen ke store. Kita ke store dulu. Kita fuse-fuse dulu nih. Fuse-fuse. Fuse-fuse. Oke, udah fuse. Kayaknya gue salah fuse tadi. Kita regenerate dulu awakening-nya. Ya, yang mana? Oh ini ya. Waduh, ada 10 gue. Banyak banget. Kita regenerate dulu ya. Kalian jangan sampai salah ya. Kalau kalian mau awakening ring sama Nicholas itu kalian regenerate. Kalau awakening equip kalian dissolve. Ingat aja kayak gitu ya. Takutnya ntar kalian salah. Ini salah dissolve kan. Bahaya juga tuh. Oke. Ini fusenya lumayan banyak juga ya. Kita pergi lagi ke Nirongrong. Gila ya nambah BP nya ya. Oke, benar kebanyakan ya ternyata. Langsung aja kita awakan ring sama Nicholas-nya. Wah, pas banget bintang 5 ya. Pas banget bintang 5, tapi kayaknya ringnya nggak bintang 5 sih. No kan? Kurang 2 ya buat nickel-nya udah kurang 2. Oke, udah nambah BP berapa tuh? 10 BN ya. 9,5 BN. Nice banget. Terus kalian jangan lupa kalau kalian misalnya udah punya hero baru, kalian aktifin yaitu di Solvers Emerge ya. Nih, Solvers Emerge. Sini kalian aktifin aja hero yang baru kalian dapat, itu bakalan nambah BP kalian juga. Nambah 1,7 BN, lumayan kan? Oke. Di Go Trial. Nih ya, gua ngambil dulu Go Trial, dapat 10 Divine King. Nah, ini ya buat build final build-nya kalian bisa langsung lihat aja. Gua pakainya kayak gini, kenapa gua pakai yang punya yang Ling-Ling? Karena dia lebih ngasih buff ya. Buff PVP-nya tuh kacau. Makanya gue pakai punya Yelingling. Sama ngincer BP-nya juga sih gue ya. Sama di sini Soulbone-nya SP 2 sama SSS 2. Immortal Herb-nya udah pasti gue pakai Immortal Herb SSS. Itu udah enak banget sih buat sekarang ya. Terus physical, oh iya physical skill-nya belum cuy. Lupa gue. Pantes kayak yang kurang gitu kan. Resist. Oh iya gue pengen buka Soul Ring merah yang udah gue panen. Oke, gue ada 10 Soul Ring merah cuy. Lumayan. Fifth Souring merah. Ini mau gue pasangin di Nirongrong ya. Dapat physical defense 27%. Lumayan nih. Mana lagi tadi? Souring merah. Ini gue buka semua ya. Ada 9 Souring. Semoga aja bisa dipasang semua di sini. Biar tuh skillnya aktif cuy. Skill yang pengen gue aktifin tuh namanya mana ya? Nah, increase attack Power of Hex Attack Soul Master 60%. Nah, di sini ya. Gue pengen naikin di sini. Ini worth it banget sih naikin di sini ya. Nah, by 80% kan. Nah, ini gue pengen naikin. Oke. Buat build-nya tadi ya, ini Soul Ring-nya udah merah, sisa satu lagi ini belum merah. Sengaja gue merahin karena gue butuh efek dari skill-skill ini. Kalau efeknya kurang tuh kayaknya bakalan kurang juga di battle-nya. Gue pengen memastikan nih
apakah dia ngaruh banget di battle? Udah nambah lagi 3 BN. Tadi buat buildnya udah gue spill-spill, sekarang tinggal kita di battlenya. BTW tadi gue nyoba battle nih, kalah lawan NX Leiku Bako, Bao ya. Tahu sih gue nyebutnya gimana. Jadi sekarang mau gue coba buat battle lawan dia, semoga aja menang nih. Buat bonus, speed gue 8700. Gak naik-naik ya speed gue ya. Kurang Immortal Hub kayaknya. Wah keren banget tampilannya tuh. Kalian bisa lihat aja tuh, keren banget cuy. Gak nyesel sih gue beli juga ya. Kita lihat apakah damage show-nya tambah dalam. Nih gue soalnya tadi baca skill-nya tuh ya itu. Naikin damage yang paling tinggi Soul Master-nya ya. Oh aduh, bener kan. Kalian bisa lihat sendiri ya. Dalam cuy. Wah keren banget cuy. Tang San cuy yang dalam malah ya. Jadi Tang San yang dalam ya. Gua enggak tahu sih sekarang ya di meta server gua tuh Tang San dalam, enggak ada yang pakai Mount Jin cuy. Sumpah. Rata-rata hypernya Tang San. Walaupun ada Xiao nih, kalian bisa lihat aja hypernya di Tang San ya. Tuh, hypernya di Tang San walaupun ada Xiao. Gua enggak ngerti sih gimana tuh maksudnya. Ini juga enggak deh. Ini Mount Jin malah. Coba gua melawan NX Yoyo. Ini NX Yoyo nih. Ngeri cuy. Mana NX Yoyo? Ya semoga gue bisa menang. Kayaknya kalah sih. Kita bandingin dulu cuy. Oh iya dia udah punya pet baru ya. Udah punya pet baru. Ngeri banget. Tapi kita coba aja ya. Kita coba saja. Soalnya BP nya gak terlalu jauh sih. 1200 dia ya. Gak apa lah ya. Kita coba-coba aja. Oh dia udah punya ini juga ya. Wah BP supportnya kalah gue. Wah kacau. Wah gak kuat. Udah punya pet baru. Healnya kencang banget cuy. Gue coba lawan siapa lagi ya. Soft bone soaring kick. Healnya. Coba ya heal. Kecil healnya. PvE ya, PvE. Apakah bisa high score? Di mana ya? Attack of Brethren lah ya seperti biasa, gua enggak tahu di mana lagi cuy. Nih high score gua terakhir 2819 TRM TRNS ya, 28. Ingat aja 28 ya, 28. Kalian ingat-ingat aja. Oke. Langsung aja kita gaskan. Nine color divine light. Tadi 2819. Ya. Apakah worth it? Worth it? Yang gue baca sekilas sih emang bagus ya. Walaupun healnya nggak deres, cuman kalau di meta sekarang tuh ya kalian udah ketemu SP, kalian tuh healer bakalan cepet mati. Ya makanya kalian juga gak terlalu butuh heal yang deres sih. Healer juga udah pasti mati langsung gitu kan. Makanya mungkin meta ini bakalan cocok buat di ini ya. Buat di battle sekarang. Soalnya healer kan gak terlalu mencolok sekarang ya. Wah keren banget tuh. Animasi keren banget cuy. Sumpah animasi keren banget. Ada pagodanya. Pagoda Qibao ya. Qibao. Oh iya tuh kalian bisa lihat tuh damage nya nambah ya. 4,47 sekarang. Iya gak sih? Base record ya, kalian bisa lihat base record. Tuh ya damage-nya dalam. Sekarang 4471. Dua kali lipat naik. Ya kan dia tuh nambahin attack dari Soul Master terkuat kita. Seperti yang udah gua jelasin kemarin lah ya. Nih, skill-nya itu menambah attack gitu cuy. Apa ya? Skill yang mana ya? Lupa gua. Mana sih? Nah ini ya. Nih. Ini nih yang penting banget, makanya tadi gue upgrade. Increase the attack power of Hikes attack power Soul Master by 100%. Nah itu, ini yang penting banget nih bikin Soul Master kalian dalam. Kurang lebih kayak gitu ya penjelasannya kenapa gue bilang worth it banget ini. Dan hero ini juga kepake lama banget. Jadi kalian yang mau beli langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya. Oke buat reviewnya hari ini itu aja ya. Ya menurut gue sih ini bagus banget. Healer terbagus buat sekarang ya. Kenapa gue bilang terbagus ya tadi. Karena ada efek skillnya itu. Tapi
Kalau kalian bilang, "Bang, ini kayak gak dalam, Bang, gak dalam, kurang-kurang." Nah, itu berarti soldering kalian masih hitam ya. Kalau soldering kalian udah merah, ini skillnya bakalan enak banget, cuy. Jadi usahain solderingnya kalian merahin kalau mau dapetin efek skill yang bagus, kayak gitu kurang lebih ya. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Untuk kalian, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan di subscribe ke channel ini, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat menerima update terbaru dari channel ini. Saya Firzali, pamit undur diri, goodbye, salam gamers. Bagi kalian semua yang lagi nyari jasa top up soul and reloader termurah dengan rate 13.000, kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya cuy. Terima kasih.